Hai, selamat bertemu kembali dalam Rahmat Jaya Media. Oh, kali ni aku nak tunjukkan satu barang speaker yang ada bluetooth yang khas untuk pakai dekat laptop ataupun mana-mana lah. Tapi yang sesuainya untuk desktop, komputer desktop. Okay, ni eh. Aku nak buat unboxing untuk speaker ni. Okay, ni speaker ni. Sonic Gear Evo 7 Pro. Dia ada Evo 9 kalau tak silap. Ni speaker lama, tapi nanti kita test apa yang ada dalam ni semua. Kita akan buka nak tengok. Aku rasa aku pun dah lama tak upload video untuk penonton setia channel aku. So kali ni aku nak buat comeback sikit dengan satu video. InsyaAllah lepas ni kalau ada rezeki lebih, aku akan tunjukkan lagi apa barang-barang yang sesuai yang berguna untuk kita pakai. Okay, ni ada dia punya detail lah. Okay, kat sini ada stiker. Dia ada function USB dengan Bluetooth. USB music playback, SD card, FM radio. Okay, kat sini dia punya audio loudness dia, rating dia ni macam star. Okay, dia punya audio loudness dia 9/10. Ni rating tak tahu daripada siapa, mungkin dari produknya sendiri. Okay, audio clarity 8 bintang, bass audio dia 9, recommended for music. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Punya waranti. Okay, ini dia punya speaker Twitter Kosil. Pakai RCA kabel. Ni RCA ada dua. Audio jack 3.5, okay, 3.5 RCA ni untuk sambung ke handphone. Ini ada user manual. Okay, macam biasa setiap manual ada bagi tahu safety instruction. Okay, ini dia. Biasa kalau orang Melayu memang jarang lah nak tengok benda ni, tapi kalau korang rajin kat sini semua ada detail dia. Okay, ini dia punya wiring dia, eh. Macam mana nak pasang apa semua dia tunjuk kat sini. Kat sini dia ada lagi satu equalizer button, so korang boleh switch equalizer yang dah set pada pop, rock, jazz. Okay, FM mode maknanya video ni ada, speaker ni ada ni radio tu, boleh masukkan pen drive, simpan lagu, lepas tu terus autoplay, plug and play. Ini dia punya warranty card. Okay, warranty card eh.
Okay, sebab ada radio. So ni ada wire antenna dia. Ni wire antenna. Okay, ini dia punya slot untuk SD card. Button mode channel, search, equalizer, button power. Okay, ini dia punya bentuk. Lubang subwoofer. Okay, ini dia punya adjusting dia. Boleh masuk mikrofon. So kita akan test kualiti bunyi daripada speaker Evo ni. Dan tengok sama ada speaker ni ok ataupun tak. So bila barang baru sampai, check dulu sama ada bunyi ok ataupun ada kerosakan atau tak. So boleh claim warranty. Jom kita pasang. Ok, kita dah siap pasang. Tinggal nak hidupkan speaker ni. Kita sambung ke bluetooth eh. Dia nampak lampu biru ni. Okay, lampu biru ni maknanya video ni dah standby untuk disambung dengan bluetooth. Ni sini. Bluetooth yang ini mod biasa. Kita tekan lagi. Okay, bila keluar benda ni, kita boleh start scan kat sini. Kita sambungkan dengan SG Sonic Gear Evo 7 Pro. Okey, dah sambung eh. Okey, kita try buka lagu dan play eh. Okay, upkan volume. Treble. Bass. Okay, ni yang bawah sekali ni untuk echo. Okay, bawah ni untuk echo eh. Sorry, yang nombor 12 ni echo. Okay, kita adjust balik bass. Treble. See you.
so terpulang pada penonton sama ada suka atau tak speaker ni daripada Sonic Gear. Okay. Jadi apa-apa pun pilihan di tangan anda. So pilih barang yang biar murah tapi berkualiti. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekian review untuk Sonic Gear Evo 7.